Setelah berpisah dari Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani kerap membongkar keburukan mantan suaminya. Kalina Oktarani kepergok mencurahkan unek-uneknya di media sosial Instagram. Belak-belakan, Kalina pernah menyebut Vicky Prasetyo selingkuh dan punya banyak utang. Ia juga menuding Vicky memanfaatkan ibunya yang sakit untuk konten dan pencitraan belaka. Tak cukup sampai di situ, kini Kalina kembali menyindir Vicky melalui Instagram story-nya. Mantan istri Deddy Corbuzier itu menyinggung soal fitnah yang beredar tentang dirinya. Selama menjadi istri siri Vicky, Kalina disebut hidup bergelimang harta. Kalina heran dengan pernyataan tersebut sama sekali tak terbukti. Pasalnya, selama ini ia tak mendapatkan apapun dari sang mantan suami. Janda satu anak itu memperingatkan Vicky untuk tidak menyebarkan fitnah tentang dirinya ke publik. Ia juga mengancam akan membeberkan sosok pemilik rumah yang ditinggali Vicky sebenarnya.